Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita tetap lagi masih melanjutkan diskusi sharing terkait dengan pertanyaan dari subscriber kita, dari viewer kita. Ibu Aku MG, ini namanya cantik, ini ada akunya. Assalamualaikum Pak Dokter, saya mau bertanya, kenapa tumor koli itu tumor yang tumbuh di leher ya? Yang di leher saya tumbuh lagi, padahal sudah 2 kali dioperasi. Mulai terasa tumbuh setelah 3 bulan dioperasi. Kenapa secepat itu ya dok tumbuhnya? Sahabat sekalian, mari kita bahas satu persatu. Tumor seperti yang sering saya sampaikan itu terbagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama adalah tumor yang jinak, yang kedua tumor yang ganas. Tumor yang ganas disebut juga kanker. Nah, tumor koli juga demikian. Tumor koli itu berasal dari kelenjar tiroid di situ. Nah, sesuai dengan pengelompokan yang tadi saya sebutkan, di situ juga ada yang jinak, ada yang ganas. Sahabat sekalian, sebenarnya tumor koli adalah suatu istilah adanya benjolan di daerah leher. Nah, tumor koli ini bisa berbeda-beda. Maksudnya bisa berasal misalnya dari kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Bisa juga misalnya dari kelenjar getah bening yang merupakan manifestasi penyebaran dari kanker di tempat lain. Misalnya juga kelenjar getah bening pada kasus limfoma non-Hodgkin misalnya. Atau misalnya juga tumor koli ini bisa berasal dari jaringan ikat atau jaringan otot dan sebagainya. Sehingga memang kita tidak bisa melakukan atau menjelaskan lebih detail karena jenis tumor koli itu berbeda-beda. Nah, ketika dilakukan operasi, kenapa kok tumbuh lagi? Bahkan operasinya sudah dilakukan 2 kali. Sahabat sekalian, secara umum sebenarnya yang sering tumbuh lagi atau residif itu sebenarnya kelompok yang ganas, yang kanker. Tapi namun demikian bukan berarti bahwa tumor yang jinak itu nggak bisa tumbuh lagi. Saya berikan contoh yang khusus di bidang saya, misalnya mioma uteri. Mioma uteri adalah tumor jinak, tapi dia juga bisa tumbuh lagi. Jadi pemahamannya adalah semua jenis tumor sebenarnya bisa tumbuh lagi ketika organ itu masih ada, hanya diangkat sebagian yang ada tumornya. Tapi yang sering tumbuh lagi adalah kelompok yang ganas. Bahkan yang ganas bukan hanya tumbuh lagi, bahkan bisa menyebar ke tempat lain. Dalam gambaran saya, ibu aku MG tadi, mungkin tumor jinak ya. Karena kan kalau ganas biasanya sudah disertakan hasilnya kanker dan sebagainya. Nah sekarang kita bahas. Kita asumsikan bahwa tumor koli tadi adalah jinak. Sahabat sekalian, tumor koli yang berasal dari kelenjar itu, kalau misalnya membesar, maka seorang dokter yang mengambil tidak segampang atau mempunyai beberapa pilihan. Artinya apa? Tidak segampang untuk mengangkat semua kelenjar. Kenapa? Karena kelenjar itu diperlukan oleh tubuh. Gitu. Sehingga kalau tumor itu jinak, maka pilihannya adalah pengobatan yang atau operasi yang konservatif, yang diangkat hanya tumornya saja. Misalnya begini gambarannya, katakanlah ini adalah tumornya, tapi di satu bagian ini ada bagian yang masih sehat.
maka yang diseset, yang di eksisi atau dilakukan operasi hanya tumornya saja. Nah, bagian yang sehat itu ditinggalkan. Contohnya misalnya di bidang saya misalnya ada tumor jinak dari ovarium, misalnya tumor padat ovarium yang jinak atau ada kista, maka juga demikian. Yang diambil adalah kistanya atau tumornya, tapi jaringan yang sehat dipertahankan. Alasannya jelas tadi saya sampaikan bahwa jaringan yang sehat itu masih diperlukan tubuh. Tentunya dalam ini adalah memproduksi zat-zat, apakah itu hormon dan sebagainya yang memang berfungsi bahkan vital untuk tubuh seorang pasien. Nah, risikonya apa ketika ditinggalkan? Maka ketika ditinggalkan, risikonya adalah jaringan yang sehat tadi memang bisa tumbuh lagi. Tapi kan kita tidak bisa mengangkat. Kalau diangkat selesai ya selesai. Tapi tentunya orang itu sudah tidak mempunyai jaringan yang bisa memproduksi hormon tertentu. Sehingga tidak menguntungkan. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa jaringan yang sehat tersebut masih bisa tumbuh lagi. Seorang dokter yang melakukan operasi sudah pasti dan ada tekniknya memilih jaringan yang ditinggalkan tersebut adalah jaringan yang sehat. Bahkan kadang-kadang kita melakukan yang disebut frozen section. Jadi di tepi dari jaringan tersebut atau jaringan yang kita kirim ini dipastikan dia jinak atau ganas. Nah, jaringan yang sehat tersebut bisa tumbuh karena sebenarnya pada seseorang yang menderita tumor atau kanker itu secara genetik sebenarnya sudah ada yang berubah. Jadi kecenderungan tumbuh lagi itu adalah ada. Karena sistem genetiknya, misalnya saya kasih beri contoh yang pernah saya sebutkan, misalnya ada gen dalam tubuh kita yang pekerjaannya adalah mensupresi pertumbuhan tumor. Namanya gen P53, tumor supresor gen. Nah, pekerjaannya kalau, wah ini selnya berlebihan nih, mau tumbuh cepat, disupresi dia, ditekan. Nah, gen penjaga ini ternyata dia sendiri sudah mutasi, nggak bisa bekerja dengan baik. Gitu. Nah, ini yang tetap ada pada pasien tersebut. Atau misalnya ada gen namanya MMRR, mismatch repair. Ini gen di dalam tubuh kita yang fungsinya ketika ada sel di dalam tubuh kita yang secara genetik sudah melenceng nih. Nah, tubuh kita mempunyai kemampuan direparasi gen itu, diperbaiki lagi sehingga misalnya sel ini kok tumbuhnya berlebihan ya, cepat sekali dan sebagainya. Nah, itu direparasi gennya sehingga tumbuhnya menjadi normal lagi. Nah, gen itu juga sudah mutasi, tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga pada seseorang yang pernah menderita tumor atau kanker, maka faktor-faktor gen ini masih menetap di dia. Pengobatan kita saat ini, ilmu kedokteran itu belum sampai bisa merubah gen itu. Tapi bisa aja kemungkinan suatu hari bisa merubah itu, mereparasi itu. Misalnya dengan menyisipkan virus untuk merubah itu dan sebagainya. Tapi saat ini belum. Sehingga ini adalah pelajaran penting buat kita masyarakat. Kalau seseorang pernah menderita tumor, apakah jinak atau ganas, maka dalam rentang sisa hidupnya, dia memang harus lebih waspada. Karena peluang dia tumbuh lagi, walaupun tumornya jinak, atau mungkin ada tumor di tempat lain juga masih ada risiko demikian. Jadi mungkin demikian Ibu MG, bahwa itu yang menjelaskan kenapa tumornya tumbuh lagi. Dan saat ini dengan berbagai pengetahuan bahwa yang menentukan progresivitas cepat tidaknya pertumbuhan, kemudian residivitas, kekambuhan suatu penyakit, atau kemampuan metastase, atau mungkin di satu sisi juga tingkat kesembuhan, itu tumor tersebut bukan hanya
jenis selnya. Oh, sel ini namanya ini, tapi ada sampai setingkat subtipenya. Jadi satu sel ada subtipe lagi. Kemudian yang satu lagi adalah ternyata masih detail lagi. Ternyata masing-masing sel tumor atau kanker itu mengekspresikan gen yang berbeda. Sehingga tambah lama tambah detail, setingkat yang lebih detail dan sebagainya. Dan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa bahkan ada yang menyampaikan bahwa tumor atau cancer adalah genetic diseases. Jadi penyakit yang didasari sebenarnya ada perubahan secara genetik. Jadi demikian, bukan berarti bahwa kita menjadi khawatir terus-terusan, tapi bahwa seseorang yang pernah menderita tumor atau kanker memang sudah pada tempatnya untuk lebih waspada, melakukan screening rutin dan sebagainya. Demikian sahabat, semoga share ini memberikan manfaat. Jadi kita lebih waspada, kita sebut sebagai cancer awareness. Ini yang sebenarnya di masyarakat kita belum cukup baik. Sehingga kalau ini membaik, tentunya harapannya kesehatan masyarakat bisa lebih baik. Demikian. Silakan ajukan pertanyaan kembali atau memberikan komentar. Kita akan bahas pada sesi Asmi Tanya Dokter Ya. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.